الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدام نفع في علم في دارين أمين وقال صلى الله عليه وسلم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس perempuan yang mana saja yang meminta kepada suaminya untuk ditolak dari tanpa hajat, dari tanpa sanad hajat. Bisyadati mak dengan menambahkan mak min ghairi mak ya ba'sin mak ya. Litakidi karena untuk memperkuat ay min ghairi syiddati hajatin ila zalika. Artinya dari ya tanpa sanad hajat kepada demikian itu tolak. Jadi ya perempuan ini sangat ya perempuan ini minta tolak sama suaminya. Minta diceraiin sama suaminya. Padahal kagak sangat hajat. Waqala Ibnu Ruslan berkata oleh Ibnu Ruslan bi anta khawfa alla tuqima hududallah fima yajibu 'alaiha. Bi anta khawfa biantakhofa dengan bahwa dia takut si perempuan Allah tukima bahwa si perempuan itu enggak dapat dia takutnya enggak dapat melaksanakan hududallah akan hukum-hukum Allah batasan-batasan hukum-hukum Allah fima yajibu pada apa yang wajib ya alai atasnya ya dia takut enggak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah yang wajib padanya apa tuh min husni suhbati daripada bagusnya bersahabat wa jamil aislati dan indahnya bergaul kenapa likarohatiha lahu karena bencinya dia kepadanya kepada suaminya au bi ayyudharraha atau dia takut apa takut bahwasannya dia ya akan menyakiti akan dia perempuan itu dia takut itu kan masih prasangka-prasangka baru takut aja belum terjadi dan enggak dan juga enggak ada apa-apa fa haramun maka itu haram seorang perempuan minta cerai minta diceraikan minta tolak minta dicerai oleh suaminya tanpa sangat hajat maka itu hukumnya haram ay mamnu'un dicegah alaiha atasnya ra'ihatul jannati haram yang dicegah enggak dikasih bau surga jadi perempuan yang minta dicerai kepada suaminya ya, minta dicerai oleh suaminya ya nanti enggak dapat bau surga jangan masuk surga baunya aja enggak dapat jangan sampai perempuan kayak begini seorang istri ya jadi jangan sampai seorang istri minta cerai ayo bang ceraikan saya sekarang bang ya jangan pernah merasa dirinya mampu jangan mudah kita mengatakan cerai apalagi minta cerai cepetan bang ceraikan saya sekarang emang kamu kalau udah rapi cerai mau ngapain emang setelah cerai begitu aja lepas cerai enggak banyak masalah ketika kita cerai laki kita enggak punya suami
Bagaimana orang enggak punya suami? Enggak ada yang ngawasin kita. Bebas. Ya, setan udah pasti banyak masuk. Kemudian ketika kita cerai, kita punya anak. Apa yang terjadi anak? Nangis. Bukan hanya sekedar nangis, tertekan jiwanya. Tanya anak siapa yang kagak nangis bapak ibunya bercerai? Siapa yang enggak nangis? Enggak ada, rata-rata nangis. Sedih. Jadi jangan jadi orang bodoh. Minta diceraikan. Jangan, apalagi kita punya suami cakep. Bagus. Jadi kalau ada perempuan minta diceraikan, ini perempuan yang enggak benar, enggak bagus. Padahal lakinya, suaminya bagus. Kecuali suaminya enggak benar. Apa? Suaminya suka berzina, baru na'udzubillah. Suaminya gebugin terus, gebugin sampai benyok, biru, apa. Nah ini baru kita minta cerai. Tapi kalau suaminya enggak pernah gebuk, dia sayang, dia perhatiin, belanja dikasih apa semua. Jangan jadi istri yang bodoh. Nanti enggak bisa nyium bau surga, jangan masuk surga, baunya aja kagak. Jadi kepada para istri, ya, janganlah mengatakan itu. Ini kalau dikatakan oleh Nabi seperti ini, berarti apa? Ada orang yang mengatakan ini. Ini hadis rawahu Imamul Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim an Sauban atiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ya kuat diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim dari Sauban. Sauban. Ya. Budak yang pernah dimerdekakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada kata cerai, jangan terjadi cerai. Berusaha keluarga supaya apa? Bersatu, bahagia, bersatu, senang, bersatu, banyak kemaslahatan, bersatu. Ya. Banyak membawa kemanfaatan buat siapa aja, anak kita apalagi. Ya, seperti ada kisah yang kemarin, ya, dia sabar dengan akhlak suami, dengan akhlak istri. Dikasih kelebihan, dikasih kemanfaatan, dikasih karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, samitu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, iza qalatil mar'atu li zawjiha, apabila seorang perempuan berkata kepada suaminya, talliqni, ceraikan aku. Perempuan ngomong sama suaminya, ceraikan aku. Padahal suaminya baik, bagus. Suaminya enggak gebukin dia, enggak pantigin dia, enggak. Ya. Ya, suaminya selalu memberikan nafkah kepadanya. Kemudian istri ngomong kayak begini, kurang puas aja, perkaranya kurang puas. Cuma masalah yang sepele, masalah yang kecil, masalah yang ya, yang seharusnya enggak boleh terjadi seperti itu. Masalah yang kecil. Gara-gara masalah kecil doang. Umpama masalah apa? Suuzon, curiga,
padahal enggak jelas, padahal enggak benar. Kemudian langsung minta cerai. Kalau begitu ceraikan saja saya. Kita cerai aja udah. Udah cepetan, cepetan. Mau ngapain? Jadi jangan sampai keluar kata-kata cerai. Setan, setan pengennya kita hancur. Setan pengennya kita bubar. Ketika kita cerai, apa yang terjadi? Hancur. Suaminya, loh, pikirannya hancur. Istri, hancur. Anak, apalagi masa depannya. Ya Allah, kayak ngalamin aja. Saya banyak menyaksikan ini. Saya banyak menyaksikan keadaan ini. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak. Enggak ada yang enggak nangis, semuanya nangis. Maka kalau perempuan yang ngomong kayak begini, ja'at yaumal qiyamati wa wajjuhal lahma fi'i. Datang dia nanti pada hari kiamat mukanya enggak ada dagingnya. Walisanuha kharijun min qafa'a. Lidahnya nanti keluar daripada tengkuknya, lidahnya keluar dari sini. Belakang nih. Orang kan lidahnya keluar dari sini umumnya. Ini lidahnya keluar dari sini. Suatu kemustahilan. Ya. Orang lidah di sini kan wajar nih, tapi di sini kemustahilan berarti. Artinya apa? Dia telah berbuat sesuatu yang enggak pantas. Minta dicerai, jangan. Kita kalau minta cerai, lalu kita bercerai, kita telah menyakiti darah daging kita sendiri. Siapa anak kita? Kecuali tadi, si suami ngebubin, pantigin, sampai ya, mengkhawatirkan nyawanya. Atau suami main berbuat zina mulu, berzina mulu, baru. Tapi kalau umpama, ya masalah yang sepele, yang enggak usah, harusnya enggak usah dipermasalahkan. Atau suaminya, ya pokoknya yang sepele dan yang enggak pantas. Lalu minta cerai. Nanti perempuan yang kayak begini, mukanya enggak ada dagingnya, lidahnya keluar dari tengkuknya, wa tuhwa ila qa'ri jahannama, dan dijatuhkan dia, dimasukkan dia ke dasar neraka jahannam. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Wa in kanat tasumun na'ara wa taqumul laila daiman, sekalipun dia itu puasa di siang hari, sholat malam senantiasa. Setiap malam dia sembahyang malam, setiap hari dia puasa. Tapi sama suaminya kayak begitu. Minta dicerai. Ustazah sekalipun umpama lakinya gojek, istrinya ustazah. Habisan begitu banget sih. Gergetan saya nih kalau begini. Kenapa? Kesian anak. Kenapa saya sering menyaksikan ini? Bukan 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya ketika saya tanya, nangis tuh anak semua. Anaknya nangis. Maka, kalau dia gak ada yang bimbing, gak ada yang tuntun. Masa depannya suram, kasihan. Berapa banyak orang gak mau nikah, gara-gara apa, bapaknya cerai. Banyak yang begitu. Sudah jadi itu, sudah senang banget, sudah cinta banget. Ketika dilihat, enggak taunya dia itu broken home. Ibu bapaknya cerai. Akhirnya apa? Enggak jadi dinikahin. Diputusin hubungan, padahal sudah cinta banget.
kata anak sekarang cinta mati katanya, diputusin hubungan. Gara-gara apa? Gara-gara dia punya orang tua bercerai. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah menjalik. Makanya harus ngaji kitab ini. Saya katakan kemarin, siapa yang ngaji kitab ini, insya Allah, Allah akan berikan dia keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Dan pengarang kitab ini yakin beliau mendoakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzur ila mar'ati ila mar'atin la tashkuru zawjaha. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada perempuan yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Allah enggak lihat dengan lihatan, dengan pandangan yang ya, rahmah kepada kepada perempuan yang enggak terima kasih sama suaminya. Enggak ada terima kasihnya sama suami. Padahal suaminya udah banyak banget beri. Waqala sallallahu alaihi wasallam, wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni wa hiya la tastaghni anhu. Allah enggak memandang, Allah tabaraka wa ta'ala enggak memandang kepada perempuan yang tidak berterima kasih kepada suaminya, dan dia si perempuan itu tidak merasa cukup daripada suaminya. Kurang duitnya, kurang belanjanya, kurang ininya, kurang itunya, kurang, enggak merasa cukup sama suami. Nih Allah yang kayak begini benci banget perempuan yang kayak begini. Allah enggak mau pandang kepadanya. Jadi terima aja. Hidup ini seperti roda yang berjalan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah. Dan hidup ini pasti ada ujian dan cobaan. Enggak ada yang namanya enggak ada ujian cobaan. Maqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, "Lau anna lil mar'ati, jikalau bahwa bagi perempuan minal mali, daripada harta misla mulki Sulaiman." Jikalau bagi perempuan mempunyai harta seperti kerajaan Nabi Sulaiman ibni Daud bin Daud alaihi wassalam. Perempuan itu, kalau andaikan si perempuan punya harta seperti hartanya kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, wa akala azawjuha, dan suaminya makan itu. Ya. Summa qalat lahu. Jadi suaminya makan dari situ. Kemudian istrinya berkata kepadanya, aina mali, di mana hartaku? Nah kan hartanya banyak banget, dimakan sama suami dikit kan. Lalu nanya kayak begitu, bahasa kita apa? Perhitungan banget gitu. Illa ahbatallahu amal arba'ina sanatan. Kecuali Allah Ta'ala gugurkan akan amalnya selama 40 tahun. Jadi jangan perhitungan banget ya. Waqala Utsman bin Affan, berkata Utsman bin Affan, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Law annal mar'ata, jikalau bahwa seorang perempuan malakati dunia, memiliki dunia." Jikalau seorang perempuan memiliki dunia. Ini menandakan apa? Perempuan ini ya. Tapi enggak semua ya. Kadang serakah, pengen menguasain aja. Enggak semuanya. Ada yang kayak begini. Jikalau bahwa seorang perempuan dia memiliki dunia, bi azafiriha, dengan sekaliannya, wa anfaqatil jami'a ala zawjiha, dan dia telah menafkahkan semuanya itu kepada suaminya, summa mannat alaihi ba'da hinin, kemudian diungkit-ungkit, disebut-sebut kepada suaminya setelah waktu itu, illa ahbatallahu 'amalaha wa hasyara 'ala qaruna,
melainkan kecuali ya Allah gugurkan amalnya dan Allah kumpulkan dia, Allah giring dia bersama Qarun. Jadi jangan sampai begitu ya. Jadi perempuan, apalagi mah harta suami, yang apalagi harta suami digenggam aja. Suami kerja dikasih dia, dikasih istri semuanya. Ya. Kemudian suami minta, mah bagi duit mah. Astagfirullahaladzim. Hina banget itu suami begitu. Lalu istrinya enggak kasih. Jangan sampai seperti itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma tus'alul mar'atu yaumal qiyamati an salatiha wa an wa'liha. Awal sesuatu yang ditanyakan perempuan nanti pada hari kiamat adalah tentang sholatnya dan tentang suaminya. Nanti yang ditanya tentang sholatnya, tentang suaminya. Waqala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu ar-rajulu ala sholati, awal sesuatu yang akan dihisab laki-laki atas sholatnya. Summa an-nisa'i, kemudian tentang perempuan-perempuan yang maksud istrinya, wa mamalakat yaminu, dan budaknya, in ahsana isyaratahu ma'ahum, jika ia berbuat yang baik, jika ia memperbaiki berbuat baik akan pergaulannya bersama mereka, wa ahsana ilaihim, dan ia berbuat baik kepada mereka, ahsanallahu ilaihi, maka Allah Ta'ala berbuat baik kepadanya. Jadi kalau dia berbuat baik kepada keluarganya, kepada istrinya, anak-anaknya, maka Allah pun akan berbuat baik kepadanya. Masya Allah. Berarti apa? Kita memperlakukan istri kita dengan baik, dengan cinta, dengan sayang, dengan penuh kasih, Allah akan berbuat baik kepada kita. Kita masuk ke kamar, ada istri kita, ada istri, dia cium tangan kita, diri istri ya, diri bangun cium tangan suami, nanti suami ya, ya cium keningnya, tanda sayang. Yang kedua cium mesra ya, tanda cinta. Jadi mawaddah warahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ada dua, mawaddah. Ya mawaddah warahmah. Cium sayang, cium cinta. Cium mesra. Jadi cium sayang, cium mesra. Gitu. Yang mana tinggi cium mesra kira-kira ya, yang udah suami istri tahu lah ya. Tapi jangan ada anak kita, jangan apalagi orang lain, jangan. Karena kalau dilihat sama orang lain itu namanya minar rozail, sesuatu yang hina. Padahal halal ya. Cakap itu padahal, tapi minar rozail, ketika dipertontonkan orang sama anak aja jangan. Sama anak dicontoh, kita lihat sama anak kita seperti itu, ntar anak contohin. Na'udzubillah. Ini kan gak ngerti, ini kalau sudah gede. Gitu. Jadi kita tuh harus sayang, sayang sama istri. Jangan di depan orang, di depan orang cium mesra, cium sayang. Berduaan, lagi berdua, diem-dieman, namanya apa? Munafik.
sayangnya palsu, gombal. Kalau dia diam-diam di kamar, dia cium mesra, cium sayang, itu namanya dia sayang banget sama istrinya. Wa awwalu ma tuhasabu al-mar'atu 'ala salatiha summa an haqqi zawjiha. Dan awal sesuatu yang akan dihisab perempuan atas, yaitu atas salatnya, kemudian ya daripada ya tentang hak suaminya. Nanti yang ditanya. Jadi kalau laki-laki awal yang akan dihisab nanti ya salatnya, kemudian istrinya, kemudian budaknya. Kalau tuh si laki-laki berbuat baik, maka Allah akan berbuat baik kepadanya. Nah, kalau perempuan awal pertama kali ditanya adalah ya tentang salatnya, tentang suaminya. Waqala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li muzawajatin, kepada perempuan yang sudah menikah. Fa aina anti minhu, maka di mana engkau daripada suami? Qalat ma aluhu ay ma aqsuru fi khidmatihi illa ma ajaztu atau ajistu, boleh dua. Anhu, di mana engkau daripada suami? Qalat, kata perempuan itu, ma aluhu ay ma aqsuru fi khidmati, aku tidak kurang pada khidmatnya, pada melayaninya, illa, kecuali akan kurang, ma ajaztu, aku lemah anhu darinya. Jadi aku selalu melakukan ya, mengkhidmat kepadanya, kecuali aku lagi kurang, mana lagi sakit ya, enggak bisa ngelayanin suami, aturan bisa ngelayanin suami, apa yang mau suami dilayanin, dikasih hubungan badan, dikasih hubungan suami istri, dikasih, tapi lagi sakit enggak apa-apa. Nah, suami harus kayak begitu. Jangan istri lagi sakit dihantam terus. Kayak apa? Kayak kebo. Jadi nyeruduk aja, banteng. Kayak binatang. Harus punya rasa kasih sayang kepada istri. Cinta, kasih sayang. Fa kaifa anti lahu? Maka bagaimana engkau kepadanya? Fa innahu jannatuka wa naruka, katanya. Sesungguhnya suami itu adalah ya, jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suami itu adalah surgamu dan nerakamu. Jadi ya, suami itu bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Kalau dia taat jadi surga, dia enggak taat jadi neraka. Mudah-mudahan yang ngaji, yang lihat, yang dengar, Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, Allah jadikan suaminya soleh, istrinya soleha, anaknya soleh soleha, sehingga dapat kebahagiaan minat dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.